Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Regasa. Dan ya kali ini kita bakal bermain lagi Minecraft dan kita bakal mereview-review lagi, teman-teman ya. Kali ini kita bakal nyobain jet ski ya, teman-teman. Kita bakal mencoba untuk menaiki jet ski di laut nanti ya. Kita punya kendaraan baru yang bakal membantu kita untuk menjelajah di laut nanti, teman-teman. Nah, sebelum kita ke inti videonya, buat teman-teman yang belum nonton video saya yang review A-nya ini ya. Iya, Spy Family ya, teman-teman. Asianya lewat. Ya, yang belum lihat kalian bisa cek di pojok kanan atas tanda seru ini atau kalian bisa explore aja channel Regasa ya, teman-teman. Lihat aja video-videonya, banyak banget kok. Yang lama juga bagus-bagus kok, teman-teman. Dan yang punya media sosial mungkin mau follow Instagram Regasa, silakan cari aja Regasa Craft ya, teman-teman. Dan yang punya TikTok bisa follow juga Regasa di @regasayt, teman-teman. Nah, bisa cari aja tuh, gampang pasti ketemu ya. Oke, biar nggak lama-lama kita bakal langsung aja. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waduh, anyanya ada dua, teman-teman. Buat teman-teman semua, jangan lupa untuk klik tombol like-nya dan share juga video ini ke teman-teman kalian. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Komentar, ide, kritik, atau saran silahkan aja ketik di bawah. Saya selalu baca ya, teman-teman. Oke, biar nggak lama-lama, kita bakal langsung aja. Would you be my... Oke, kita udah masuk di mapnya, teman-teman ya. Seperti biasa kita bikin map baru dan di sini sudah ada laut ya. Jadi aman, teman-teman ya. Bukan laut sih, ini sungai, teman-teman ya. Sudah air, sudah ada air, jadi ya lebih aman lah ya. Kita nggak perlu muter-muter lagi. Seperti biasa kita ke setting-setting dulu, teman-teman ya. Yap, di sini seperti biasa saya nyalain semuanya karena ya nggak ada kejelasan, teman-teman ya. Jadi saya pakai semua ya, mungkin nanti kalau ada error kita coba lagi ya, teman-teman. Dan ini opsional ya, terserah kalian. Terus di sini jangan lupa untuk aktifkan jet ski ya, jet ski teman-teman ya, bukan sky. Sky pakai Y. Jet ski texture pack create by Aratnido, teman-teman ya. Cek aja link di deskripsi kreator dan link downloadnya. Behave-nya juga jangan lupa ya, teman-teman, untuk dipasang ya. Ya, harus dinyalain semua, kalau enggak nanti enggak bakal jalan add-on-nya. Oke, pertama kita ubah dulu ya time set-nya ke D mungkin. Yes. Oke, keren sekali, teman-teman ya. Ada drone di sana ya, seperti biasa yang selalu menemani saya di kala kita untuk mereview-review sesuatu. Oke, dan jet ski ini bisa di-crafting, teman-teman ya, bisa di-crafting. Bisa di-crafting dan itu ya butuh usaha aja sih sebenarnya. Nah, caranya gimana? Kita pertama butuh ATM dan kita butuh laptop, teman-teman ya. ATM itu buat apa? Nanti kita bakal cari tahu. Sekarang kita ambil dulu bahan-bahannya ya. Oke, teman-teman, kita sudah ambil ya. Pertama kita bakal bikin ATM ya. Di sini ada automatic teller machine ya. Kalau kalian nggak mau pakai bantuan ya seperti ini, kalian bisa, teman-teman. Caranya gampang banget. Kalian butuh redstone 3 ya, teman-teman. Terus kalian butuh block of iron ya. Oke, kita taruh sini dan butuh 2 emerald, teman-teman ya. Nah, bakal jadi automatic teller machine ya, atau ATM ya. ATM. Aduh, sok Inggris banget ya. Nah, bentuknya seperti ini, buset. Aduh, ini jelek ya. Ntar saya pindahin dulu lah. Iya, meskipun dolar, teman-teman ya. Ininya. Waduh, nggak bisa digeser kah? Ya, tembus, teman-teman. Nggak bisa digeser dong. Kita bakal coba buka. Nah, di sini, teman-teman ya. Kalian bisa nukerkan koin ya, teman-teman. Karena kalian untuk beli jet ski-nya itu kalian butuh koin. Nah, cara beli jet ski-nya gimana? Kalian harus crafting lagi, teman-teman ya. Crafting-nya itu apa? Kita bakal crafting laptop, teman-teman. Nah, di sini laptop itu butuh copper ingot ya, terus butuh redstone dust. Nah, di sini jet ski shop ya. Jet ski lagi, jet ski shop. Astaga, sky terus, teman-teman ya. Nah, kita taruh sini coba. Waduh. Ya ampun, tetap aja jatuh, teman-teman ya. Aduh, kita taruh
di sini. Nice. Saya kira bisa ditaruh di atas blok, teman-teman. Gak bisa, teman-teman. Taruh bawah. Emang laptop ini segala bidang, segala cuaca, segala alam dia bisa bertahan ya, teman-teman. Nah, kita coba buka di sini, butuhnya semuanya rata, teman-temannya butuh 50 gold coin, teman-teman. Nah, kalau begitu kita bakal give dulu ke saya sendiri ya, teman-teman, untuk mendapatkan emerald ya, teman-teman. Berapa banyak itu? 400 saja, teman-teman ya. Buset, banyak sekali, teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa trade. Oke, sampai habis, teman-teman ya, kita dapatkan sebanyak-banyaknya koin ya, teman-teman. Kenapa saya nggak langsung cheat koinnya aja? Karena biar lebih buset. Ternyata, teman-teman ya, satu koin itu udah dapat banyak emerald, teman-teman. Buset dah. Satu emerald udah dapat banyak koin, teman-teman. Jadi kita kebanyakan, teman-teman ya. Kita buang dulu dah. Oke, kita udah buang dan kita bakal beli ya, teman-teman ya. Kita ambil warna kesukaan saya dulu, yaitu merah, teman-teman ya. Terus warna apa? Jet ski gray, oke. Terus di sini ada orange, teman-teman ya. Orange kita ambil, dan ya biru paling nggak suka saya ya. Tapi kita bakal ambil semua aja ya, teman-teman ya. Biar nggak ribet, cuy. Orange sudah, berarti pink, terus hijau, teman-teman. Dan di sini ada ungu. Oke, ada apa nih? Pink. Oh, ini pink. Ini apa tadi, cuy? Oh, magenta, teman-teman ya. Terus ada light blue ya ini ya. Oh, aqua. Oke. Oke, emang kalau cowok itu nggak terlalu banyak tahu tentang warna, teman-teman ya. Buset. Jatuhnya di atas kita, teman-teman. Oke, kita bakal lihat. Wih, Regaza dengan warna merahnya, teman-teman. Wah, keren banget. Kenapa tangannya tidak pegang itu setir ya? Waduh. Nah, kita bakal coba, teman-teman ya. Wah, kenceng banget, teman-teman. Tapi seperti biasa, sayang banget tidak ada efek suaranya, teman-teman ya. Yap, andai ada efek suaranya itu keren banget. Dan kalau kita coba atau kita coba buka apa ya, turret, itu nggak ada, teman-teman ya. Jadi nggak ada turret. Dan ini ya harus di crafting, teman-teman. Dan enaknya itu kalau kita menjelajah ini loh. Tuh, lihat. Wah, kita bisa menjelajah lebih cepat, lebih kencang, dan lebih aman, teman-teman ya. Karena kita juga bisa sambil crafting tuh. Bisa pencet ininya nggak masuk ke storage. Tapi jeleknya ini nggak ada storage-nya, teman-teman ya. Nice, sekarang kita coba warna gray ya, teman-teman. Buset, jatuhnya di atas kepala, Pak. Oke, ini warna orange, dark blue ya, teman-teman. Bukan warna hitam, ini warna apa? Terus sky yellow, terus ada green, teman-teman. Wah, warna-warni, teman-teman ya. Menurut teman-teman mana yang bagus nih? Gray sih bagus sih, teman-teman ya. Agak gelap gitu dan tidak norak. Nah, kita coba naik. Wede, weng. Lihatlah kita menyetir tanpa memegang. Waduh, lepas tangan, teman-teman ya. Waduh, parah. Buset, kita lompat sambil maju. Itunya maju. Waduh, kerennya. Nah, buat teman-teman yang mau download sekali lagi, bisa cek link di deskripsi ya, teman-teman. Caranya itu sangat mudah dan sangat gampang. Kalian bisa langsung download aja, oke? Sebenarnya saya penasaran sih, apa ini juga bisa dipakai di atas lava, teman-teman ya. Masalahnya takutnya kita ini tiwas, teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kita bakal cari tahu ya, teman-teman. Oke, kita udah bikin dan terjadilah kebakaran, teman-teman ya, seperti biasa. Oke, nah ini dia. Let's go, buddy. Kita bakal coba. Yoho. Tidak bisa ya. Tidak bisa, teman-teman. Ternyata jet skinya tidak bisa berjalan di atas lava. Jadi kalau kalian bawa itu ke Nether, ya auto udah nggak bisa diapa-apain, teman-teman ya. Nah, kita ubah lagi ke mode survival ya. Kita coba untuk menghancurkan ini. Dia nggak bisa diambil ya, berarti ya. Tuh, kalau kita pukul dia ke hit, teman-teman. Jadi nggak bisa diambil gitu. Ya, sayang banget di situnya ya. Seandainya bisa di ini diambil dan kita bisa bawa pindahin, itu enak. Jadi kalau kita jalan kemana tuh, terus kita parkir ya, kita inget, harus inget-inget taruhnya di mana gitu, teman-teman. Dan kalau kita lompat itu tidak berefek apa-apa ya. Tuh, malah kita turun, teman-teman ya. Nah, kalau shift ya jelas turun.
Cuma sayang banget kalau kita lompat itu tidak ada efek. Nah, ini kekurangan lainnya, teman-teman ya. Maaf. Aduh, ada kresek barusan ya. Ya, ini kekurangannya, teman-teman ya. Wah, seandainya bisa dipakai lompat, wah itu keren banget. Nah, ya mungkin videonya sampai sini dulu ya, teman-teman. Wah, ini keren banget ya. Jadi buat teman-teman yang mau download sekali lagi bisa cek link di deskripsi. Buset, Regasa dari dalam air keren banget ya. Oke, jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Terima kasih yang udah nge-like, terima kasih yang udah share, terima kasih yang udah komentar, dan terima kasih yang udah subscribe. Welcome dan semoga kalian suka. Kita bakal bertemu di video selanjutnya. Dan dadah, yeah.